Mahesa, senyum ya, semangat, semangat, semangat. Semuanya, Mahesa, senyum ya, semangat, semangat. Kurang kencang, Mahesa, senyum ya, semangat, semangat. Azizah mana? Azizah. Luar biasa. Baik, kita akan langsung bertanya terlebih dahulu kepada kedua kontestan, kepada dewan juri maksudnya, untuk kedua kontestan kita. Yang pertama adalah dewan juri yang selalu memikat hati saya, Kak Eri Susan, silakan. Memikat hati lo bahasanya. Benar. Cuma dia bikin gua GR. Ya. Selamat malam Mahesya. Selamat malam Kak Eri. Iya, sudah 3 lagu kamu nyanyi ya. 3 lagu ya, benar ya? Tadi Gejolak Asmara, berikutnya tadi apa lagi? Ada Perjuangan dan Doa. Perjuangan dan Doa dan Syahdu. Syahdu. Memang sangat terlihat sekali semangatmu dan totalitasmu atas kesempatan di mana kamu bisa lolos dalam kedua besar malam hari ini. Jadi kamu benar-benar gak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kamu benar-benar terlihat sekali untuk berusaha memberikan yang terbaik. Tadi bisa dibilang di lagu pertama Gejolak Asmara kamu mulus enak sekali. Di lagu Perjuangan dan Doa juga asik banget. Dan di lagu Syahdu tadi juga kamu romantis banget. Jadi 3-3-nya asik buat saya. Sukses buat Mahesya ya. Terima kasih Kak Eri. Berikutnya. Ya, berikutnya. Orang yang tadi sudah duet dengan Mahesya. Ayu Ting Ting. Siapa? Bentar. Kata Jupe jangan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Siapa? Siapa? Panggilnya Nyonya Syahir. Dia enak banget dapat apa namanya tweet ya kan sebelum Syahir take off dapat tweetnya. Apa ya? Apa? Aku, seandainya kamu mempunyai seseorang yang kamu cintai, jangan pernah kamu lepas. Karena cinta itu tidak pernah datang yang kedua kali. Iya dong. Nah, kok dia... Gue juga gak tau, kok dia tahu. Saya kepo sama kan fans Anda. Tandanya dia itu sayang sama lu. Untuk makasih, Ma. Iya kan? Oke, komen. Silakan. Celo. Celo. Aca, Mahesa. Iya Kak Ayu. Ya. Saya senang banget kamu adalah salah satu favorit kontestan saya. Kontestan favorit saya maksudnya. Dan saya dikasih kesempatan duet sama kamu malam ini jadi saya senang banget. Bukannya apa ya tadi malah saya yang grogi nyanyi bareng sama kamu. Saya bingung. Yang jelas saya nikmatin banget penampilan kamu malam ini begitupun Aziza. Pokoknya saya udah gak mikirin kalian jelek karena menurut saya kalian sudah ada di sini adalah kalian yang terbaik. Itu aja. Terima kasih. Jadi gak ada jelek-jeleknya sama sekali. Perfect. Wah, terima kasih Ayu. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Selanjutnya nih Ruben. Coba lo yang... Berikutnya seorang wanita yang memiliki pabrik pita suara. Ini dia. Mbak Berta. Silahkan. Enggak ada serem-sereman hari ini. Enggak ada ya. Let's just have fun. Mahesya, selamat. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Berta. Udah gitu aja. Oh, enggak ada orang yang mesti dikomentarin. Have bagus katanya. Berikutnya. Ya, berikutnya dewan Thank juri you. Yang selanjutnya yang akan selalu membuat saya juga tentunya terlena. Silakan. Kok bisa begitu bang? Lo terlena yang mesra. Cantik lo dia lo. Orang bajunya udah bagus, sudah cantik banget kemari. Silakan baiknya cantik sekali. Gilang, aku tuh sebenarnya terpesona sama kamu. Oh luar biasa. Benar. Saya sih gak heran, tapi ya silakan. Baru ada satu artis yang bilang dia ganteng lo terpesona. Gitu dong lo. Baik, tadi kan banyak ke Mahesa ya. Mungkin bisa kasih komentarnya buat Aziza yang lagi nungguin nih di luar nih, di outdoor. Iya. Buat Aziza juga. Buat Aziza ya. Oke, ya pasti selamat buat Mahesa dan Aziza. Thank you.
Terima kasih. Kak Mahesa dan Aziz. Iya, saya kan bilang thank you juga gak apa-apa kan? Oh iya gak apa-apa. Ya, okay. Halusinasi ya Pak. Halusinasi. Oh, karena aku suka juga sama kamu dengan gitu ya. Oke, okay. Mahesa, aku singkat sih sebenarnya buat kedua adik-adik ini, anak-anak yang tercinta ini. Gaya panggung Mahesa asik, ekspresi menyanyi oke, okay, hidup dan menarik. Terima kasih Kak Ike. Lalu untuk Aziza, si cantik dari timur Indonesia ini, si manis pastinya ya. Dia full power, ngegemesin dan energik. Pasti ngangenin juga buat orang-orang di sana ya. Sukses buat kalian berdua. Terima kasih. Tetap semangat. Oke. Okay. Boleh. Makasih, baik ke. Boleh. Oke, okay. Sebaik. Sebentar, ya, sebentar. Apa juga? Ini saudara kembar saya, Kak Berta, dia mau bicara. Silakan. Oh. Silakan. Ya ampun, maksa kita dua banget. Dua cewek seksi loh. Hai. Saya mau sampaikan ini amanat Aziza. Ini ada salam dari saudara-saudaramu ya. Aziza Bintang, kami pemersatu umat beragama dan budaya di NTT. Malam ini seluruh saudaramu di sudut utara Kabupaten Nanggekeo dan Ngada berdoa bersama. Terima kasih banyak. Nonton bersama demi prestasimu. Kemudian dari keluarga besar SMAK Syuradikara, Rektor dan Biarawan ND, maju terus Aziza. Amin. Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Batam lagi nobar di Geston Regatta dan anak-anak Nusa Bangsa, Nusa Bunga Muda. Kemudian selamat datang di studio untuk Ketua Umum Bela Negara Republik Indonesia Bapak Edi Prasojo. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika Bapak Wilhelmus Sirilus. Kemudian fans Aziza, ini berita yang terbaru, fans Aziza yang bernama Iwan Jamber yang kejepit pohon dan masuk ICU. Ini bukan berita lucu. Dan sempat masuk ICU. Keadaannya sudah membaik dan dia mengatakan demi Kak Aziza saya tidak apa-apa tertimpa pohon. Ya Allah. Kemudian yang lagi sembuh. Nonton bareng di Gelinting, Muat Engel Keluang Lagot, Aziza sukses. Amin. Dan yang nonton bareng di negara Timor Leste, Obrigado Barak, Aziza. Oke. Okay. Sukses. Ya. Terima kasih Mbak Berta. Iya. Oke. Kak Berta. Oke. Okay. Mungkin sekarang, sementara kita akan melihat ini dulu nih Ben. Apa? Penasaran soal hasil klasmen sementara kan udah tampil tadi tuh kan? Saya kasih ada. Klasmen sementara. Mau dong. Yuk kita lihat dulu untuk klasmen sementara. Ini dia. Dan di urutan Aziza 54,43%. Mahesa 45,57%. Tipis sekali loh. Iya. Aduh sayang sekali. Harus masih banyak kesempatan. Sudah dari awal sudah dibuka ya. Sudah kita ulangi lagi. Bianca gimana ya, caranya? Caranya ketik KDI spasi Mahesa kirim ke 95151. Betul sekali. Untuk Aziza. Ketik KDI spasi Aziza kirimkan ke 95151. Oke. Okay. Ya